Tidak untuk dicontoh, oknum aparatur sipil negara di Bengkulu digerebek oleh suaminya sedang bersama dengan pria lain pada Kamis 2 Maret 2023. Ternyata si wanita inisial SI awalnya mengaku ke suami harus mengurus studi banding ke luar kota. Namun nyatanya, dia ketahuan bersina dengan pria lain di hotel. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!